Ini adalah attachment bitnya, punya Dozer 375. Ini framenya terlepas, kemarin mobilisasi dari set Sungai Danau. Rp375 dari set DDU. Inilah Dozer 375 yang habis mobilisasi dari set Sungai Danau kemarin. Habis naik loboy seperti ini kondisinya. Framenya terlepas. Attachment bitnya gak terlepas. Point ripernya. Untuk host-host auto loop sistemnya juga pada kelepas semua. Seperti ini kondisinya. Perjalanan kemarin kurang lebihnya 7 hari. Naik loboy dari Sungai Danau. Nah, seperti ini kondisinya guys, unitnya 375 Komatsu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan salam Mas Budi CB Sobodewi.